You're on the front line, everyone's watching. You know it's on Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sekarang saya ini tidak sengaja online match bertemu dengan rating 1522. Dan di sini rating saya itu cuma 1115, teman-teman semua. Perbedaannya itu 400 lebih, teman-teman semua. Luar biasa sekali. Dan di sini saya sekali menang, saya mendapatkan tambahan peringkat itu 20, teman-teman semua. Gila. Gimana caranya untuk mengantisipasi rating 1522 dan gimana cara mengalahkannya? Penasaran? Yuk kita lihat full videonya. Nah, teman-teman semua, di sini kebetulan ini saya karena awalnya tidak berniat untuk merecord ya, teman-teman semua. Jadi saya lupa, saya ngerecordnya itu di menit 30, teman-teman semua. Dan di sini saya sudah kalah 1-0, teman-teman semua, dari Rizky Furqon ini ya, teman-teman semua. Ratingnya itu 1522. Mantap jiwa, teman-teman semua. Oke, lanjut saja, teman-teman semua. Nah, di sini saya menggunakan formasi 5-3-2, teman-teman semua. Dan di sini si Rizky Furqon atau yang ratingnya 1522 itu dia menggunakan formasi 4-3-1-2, teman-teman semua ya. Jadi 4-3-1-2 itu merupakan formasi yang paling umum digunakan oleh pemain atau user PES Mobile yang ratingnya itu di atas 1200-an, teman-teman semua. Jadi saya nggak aneh sih. Dan itulah yang membuat saya berpindah formasi, teman-teman semua, dari 4-3-3. Kemudian kemarin mencoba menjadi 4-2-3-1. Cuma karena 4-2-3-1 ini agak kurang dalam menyerangnya, saya berganti formasi menjadi 5-3-2. Dan ini sebenarnya saya masih coba-coba, teman-teman semua. Jadi makanya saya di sini tidak menggunakan nama Open Sharing Channel. Kalau saya menggunakan nama Open Sharing Channel kan bahaya, teman-teman semua. Soalnya kan ini kan masih coba-coba seperti itu. Tapi alhamdulillah, tidak disangka-sangka saya mampu memberikan perlawanan yang spesial kepada rating 1522. Karena memang jauh banget lah kemampuan saya. Orang saya cuma 1100, istilahnya saya noob banget, teman-teman semua. Dan ini ada kesempatan untuk menendang, teman-teman semua. Oke, kasih tendang lagi oleh Messi. Boom! Luar biasa sekali ini. Memang sulit untuk membongkar pertahanan dari rating 1500, cukup jago. Dan di sini ball position pun saya kalah ya, teman-teman semua. Saya cuma 42 dan sepertinya saya harus memajukan si Bergkamp saja dan memundurkan si Maradona, teman-teman semua. Oke, lanjut saja, babak kedua dimulai. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung main ofensif ya, teman-teman semua. Oke, lanjut, umpan langsung ke depan. Oke, kita balas ke depan, teman-teman semua. Iya, colek manis manja mempesona. Boom, aduh, kena kipernya, luar biasa. Oke, langsung kita tutup. Iya, apa itu? Terjadi salah passing, malah dikasihin ke si Cole, teman-teman semua. Oke, teman-teman semua, kita mendapatkan gol hadiah, teman-teman semua, di babak awal babak kedua ini, teman-teman semua. Luar biasa sekali ya. Awalnya dia coba long ball, kita balas pakai long ball lagi. Dan ya, sebenarnya saya ngajarin sih gimana caranya pakai long ball sih. Iya, manis manja mempesona, prima donna. Torres sendirian, bangke. Baru aja ngemasukin satu, udah kemasukan satu. Luar biasa sekali ya. Memang rating 1500 itu ya nggak usah diragukan lagi lah keahliannya. Pasti dia jago strateginya macam-macam. Ada passing bisa, passing-passing bisa, long ball bisa, kemudian pakai pressing full bisa. Jadi memang ketika kamu ratingnya itu di atas 1200, itu kamu dituntut untuk menggunakan berbagai macam strategi. Kalau yang saya rasakan dulu di sekitar rating 800-an itu, saya menggunakan strategi itu tiki-taka, manual semuanya tiki-taka. Kemudian masuk ke rating 900-an, saya mulai pakai
agak sedikit pressing, pakai double pressing teman-teman semua. Kemudian masuk ke 1000 itu udah harus kamu bisa main long ball. Kenapa? Karena salah satu pemecah kebuntuan itu adalah long ball teman-teman semua. Cuma ya jangan setiap main long ball terus. Nah, kamu kan main pes bukan main long ball teman-teman semua. Oke, di sini kita kasih passing-passing manis manja mempesona, dikasihkan kepada Bergkamp, dikasihkan kepada Messi. Coretan dan manis manja mempesona, luar biasa teman-teman semua. Kita mampu menyamakan kedudukan ya teman-teman semua, dari tadi 1-0 kemudian 2-1 dan sekarang menjadi 2 sama teman-teman semua. Dan mudah-mudahan, oke, ini pasti di long ball lagi teman-teman semua. Kita langsung antisipasi teman-teman semua. Nah, di situ teman-teman semua, ketika kamu menggunakan sebuah strategi teman-teman semua, jangan sampai strategi itu dilakukan terus-menerus secara berturut-turut teman-teman semua, karena musuh kamu akan bisa mengantisipasinya teman-teman semua ya. Oke, sepertinya kita harus bermain cukup kalem sedikit, dikasih ke kok ke Maradona, harusnya ke Beckham, cuk. Oke, lanjut saja teman-teman semua, kita pressing ya teman-teman semua. Nah, lihat keunggulannya ketika kita menggunakan back 5 teman-teman semua, pressing kita menjadi lebih efektif teman-teman semua. Lihat, kita hampir ini setelah babak kedua, setelah kemasukan mungkin ya, tidak ada yang bisa lewat ke sepertiga lapangan saya teman-teman semua, karena nah, kecuali long ball teman-teman semua. Kalau tidak di long ball, ini pemain tidak pada bisa lewat melebihi sepertiga lapangan saya. Kenapa? Karena saya menggunakan double pressing terus teman-teman semua. Jadi ketika bola lepas langsung dipajukan double pressing. Nah, seperti ini, lihat. Ketika Skriniar dipundurin, nah di sini Torres pun sendirian saya double pressing teman-teman semua. Kenapa? Karena kalau dia tidak di double pressing teman-teman semua, itu Torresnya pastilah, percaya saya, pasti bakal masuk. Cuma kelemahan dari double pressing ini itu adalah ketika kamu coba double pressing itu ada satu posisi yang kosong teman-teman semua. Nah, seperti ini, lihat, tengahnya kosong teman-teman semua. Nah, itu salah satu kekurangan dari double pressing. Cuma kelebihannya itu kalau kamu bisa double pressing mepet terus, itu nanti lawan kamu jadi kebingungan gimana caranya ngoper. Karena ketika dia baru menerima bola, kemudian kita langsung double pressing, dia akan nervous sedikit teman-teman semua, sehingga mempengaruhi gaya permainannya menjadi tidak kreatif teman-teman semua, dan cenderung main aman. Dan di sini kita sudah masuk ke menit 85 teman-teman semua. Kita lihat, oke, di depan sendiri teman-teman semua. Lanjut saja, kita masukkan, lanjut ke Kole, lari sendirian. Apa yang akan terjadi? Sedikit gocek, sedikit lepas dari Maldini. Apa yang terjadi? Masa tidak gol-gol? Luar biasa, Cole, menit-menit terakhir, apa yang terjadi? Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Maju tak gentar, tanpa mundur, walaupun musuh kita 1500, kita tetap pantang mundur. Garuda di dadaku, Indonesia bersamaku. Oke, langsung saja teman-teman semua, kita tetap harus ofensif teman-teman semua, nggak perlu defensif, karena pertahanan terbaik itu adalah menyerang teman-teman semua. Oke, bola out, masih kita yang bawa teman-teman semua. Kita kasihkan kepada Beckham, kemudian lanjut saja kita umpan. Aduh, kepotong, kita harus sedikit lebih hati-hati teman-teman semua. Oke, dikasihkan kepada Beckham, masih langsung Maldini maju kepada Bergkamp, dikasih lagi kepada Messi dong. Aduh, masih tercegat oleh Bergkamp. Oke, dikasih lagi kepada Bergkamp. Dicegat lagi sama Vieira, namun sayangnya pertandingan sudah beres teman-teman semua. Dan kita lihat statistik pertandingannya teman-teman semua. Nah, di sini lihat, penguasaan bola saya 54% dan juga tembakan on target saya jauh ya, hampir 2 kali lipat ya, 7, dan juga dia cuma 4 teman-teman semua. Dan untuk akurasi umpan atau akurasi passing ini 86%, ini menandakan bahwa penguasaan bola saya pun ditunjang dengan akurasi passing yang cukup baik teman-teman semua ya. Dan saya ingatkan kembali teman-teman semua bahwa satu match tidak menggambarkan apapun teman-teman semua. Bisa saja saya sekarang lagi beruntung dan si Rizky Furkon ini lagi apes-apesnya, karena memang jauh banget lah 1100 ke 1500. Dan tekanan berlebih memang ada di si Furkon, karena kalau dia kalah teman-teman semua, di taruhannya dia itu akan jatuh banget peringkatnya. Dan sekarang kita lihat peringkatnya si Rizky Furkon. Lihat, dari awalnya tadi 1522 sekarang menjadi 1497, turun 25 poin teman-teman semua, karena dia kalah melawan level 1100-an teman-teman semua. Jadi
Kalau ada yang bilang mungkin dia lagi main-main karena ngelawan level 1100 yang jauh banget dari peringkat dia, justru teman-teman semua, ketika kamu ngelawan level yang jauh banget di bawah kamu, itu kamu harus lebih serius. Kenapa? Karena ketika kamu kalah, itu resikonya kamu akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Ini kan lihat si Furkon ini kan sampai turun 25 teman-teman semua. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.